Assalamualaikum sahabat Vivi Handcraft. Kali ini kita akan berbagi tutorial cara membuat peniti dagu sendiri atau yang biasa kita kenal dengan bros ring o. Ternyata kita bisa membuatnya sendiri dengan bahan yang biasa dimiliki crafter dan hasilnya juga sangat cantik. Oke, langsung saja bahan-bahan yang kita butuhkan. Ada ayepin 4 buah. Ada diamond renteng yang kayak gini ya. Bisa pakai yang renggang, bisa juga pakai yang rapat. Lebih bagus yang rapat. Terus ada diamond yang tanpa cangkang. Ukurannya opsional, bisa 10 mm atau 12 mm. Terus peniti ukuran 2 cm, kristal 10 mm, kristal 8 mm, dan ring. Untuk alasnya kita pakai kain keras, ditempel dengan bantuan lem. Lemnya lem F6000 dan nanti untuk pasang penitinya kita bisa pakai lem tembak. Alat yang kita gunakan ada tang potong, tang penjepit, dan tang pembulat. Tangnya, maaf salah ambil. Ini ya tang pembulatnya, yang ujungnya kayak sumpit. Oke, langsung saja langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengelem diamondnya terlebih dahulu pada kain keras. Kenapa saya pilihnya kain keras? Karena kalau kain keras ini nggak mudah kotor ya. Kalau kain flanel kadang kegesek-gesek pas waktu kita menyimpan itu gampang kena debu dan nantinya kusam. Oke, lalu kita lem bagian pinggir-pinggirnya untuk mengaplikasikan diamondnya. Diamondnya kalau ada yang tanpa lubang ya, diamond 12 mm atau 10 mm nya ini juga opsional, bisa bikin pakai mutiara belah, bisa juga pakai diamond yang berbentuk oval, berbentuk kerucut. Oke, setelah seperti ini, lalu kita diamkan dulu sampai lemnya kering. Nah, setelah sudah kering, lalu kita pasangi paku 9 dan belakangnya kita tutup dengan kain keras. Kita beri lem. Lalu kita pasangi paku 9 biar nantinya bisa diberi juntai. Ditanam seperti ini ya. Setelah itu tambahkan lemnya biar benar-benar kenceng. Lalu kita tutup dan diberi peniti. Ini dia hasilnya, bros ring o atau peniti dagu yang siap kita juntain, handmade
kita bisa bikin sendiri dan gak kalah cantik. Bagian belakangnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita tinggal siapkan kristal untuk juntainya. Jadi juntai yang bagian bawah ini, cara bikinnya sama persis dengan cara membuat brush dagu ring O tadi ya, hanya saja pakai diamond yang berbentuk tetes. Bagian belakangnya seperti ini, tidak perlu diberi peniti karena untuk juntai. Sudah siap mempercantik brush kita. Gampang ya bikinnya. Nggak nyampe 10 menit kita udah bisa bikin brush dagu yang secantik ini. Buat yang bingung bahan-bahannya bisa didapetin di mana, bahan-bahannya lengkap kita sediakan di Instagram Vivi Handcraft dan Facebook Vivi Handcraft. Untuk fast respon bisa langsung cek WA yang ada di bio. Buat pemula kita juga akan sediakan bahan lengkapnya. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial dari kami. Selamat berkreasi dan selamat mencoba.